Apa ini Pak? Kata telepon siapa ini? Duh. Kerjanya ke kantor. Ah. Penumpang itu kan kan tahunan nomor kantor. Oh. Gak tahu nomor siapa sih yang ngebel kantor. Maaf penumpang ikut 27 sudah turun tapi habisnya ketinggal. Di bangku nomor berapa? Habis itu saya telepon ini belum diangkat. Duh. Nih ya teman-teman ya, ada HP yang tertinggal di ALS 227. Turun di mana penumpangnya? Lalu penumpangnya turun di Lahat, baru teringat sekarang ya wes hilang. Iki kok ya rada diangkat ngono iki. Waalaikumsalam, itu ada penumpang kamu yang sudah turun HP-nya ketinggal. Ini tadi ada penumpang kamu sudah turun ngebel kantor, HP-nya ketinggal di tempat bis kamu. Turun di mana? Maksudnya orangnya sudah turun, HP-nya masih di dalam bis. Tadi ngebel kantor, kantor mau ngebel nomor si Isa, nggak tahu kan nomornya ganti. Ternyata di kantor ngebel kamu itu. Ya, jangan dimatikan, jangan telepon kantor ya. Apa jawabannya? Nomor dikirap yang berapa? Tadi ke kantor tadi, masih laporin ya. Apa penumpang yang muncul ngebel di kantor, ngebel HP-nya nggak tahu. Nih ya tugas Pak Ketua itu macam-macam, mengondisikan barang ketinggalan, barang hilang, barang paket. Penumpangnya yang ketinggal jauh cuma jauh ngendi. Bangku nomor piro? Halo, piye? Maaf. Bangkunya nomor piro bangkune? Ya, pokoknya mau jadi di antara Cirebon Palimanan. Iya teman-teman ya, tugas Pak Ketua itu berat, kondisikan barang order, barang paket, transit penumpang, barang hilang, barang ketinggalan, menghubungi mekanik, menghubungi tukang jempol, wes pokoknya Pak Ketua itu semuanya. HP-nya Pak Ketua ini. Oh, dibeling jangan dimatikan mas. Please. Kamu jomong itu sampai kata itu lah ya, masih sama dimatikan lah ya, dimatikan kok gue telepon kok ya sakit ini nyambung itu iya tapi enggak lo nyambung ini halo ketar dulu baru not not gitu. Penumpangnya dari Medan turunnya di antara Palimanan Cirebon. Udah dapat ya enggak masih di ya udah nanti jumpa ya disimpan ya, bawa ke Jogja aja. Oh, nanti orangnya ngambil di kantor itu oh. Ya yuk oh, disimpan aja nanti buat ke Jogja oh. Alhamdulillah ya memang ya. Kru ALS itu amanah, jadi walaupun ada barang yang tertinggal kalau memang di situ masih ada ya. Tetap selamat Tarno ini nanti malah oh Kamret Tuyul Pak Rohadi alias roh halus. Katrin. Mesti rati angkat. Wedi nek dunek onek kek. Mesti rati angkat. Kok nek wong ngebel, Ri? HP-ne wis disimpen 227.
Ah pokoknya wis dijupen dua rumah yang ngebel meneh. Besok kok dikon nang kantor apa nang garasi ya. Pokoknya wis disimpan wis, Din. Pokoke ngubungi ketua. Ya kono muni Pak Ketua ngono. Ora meh yayo-yayo. Dek. Aku muntah ora rene kae lho. Panuke kae muntah kae lho. Aku udah ngomong kasar amat. Pak Ketua kalau enggak ngomong kasar enggak marem. Aku kok mati-mati ngomong. Kemarin mau minta uang 300, lu tahu nenek aku kusulan. Kowe iki menggarek bayari kok angel-angel met. Oh iya. Kalau jadi masih pada bayar lah gak utang 50 ngono. Sing gak bayar aku kandok. Utang wis gak 5. Ya ini ya, ini ya dari teman-teman ya, kalau barang yang tertinggal di bis ALS itu kebanyakan tetap terselamatkan kalau memang masih ada barangnya dalam bis. Tapi lain cerita kalau sudah barang tertinggal yang ngambil salah satu penumpang dan juga sudah turun, nah itu sudah lain cerita. Tapi kalau hanya masih tertinggal dalam bis, insya Allah masih amanah, masih terselamatkan dan akan kembali kepada pemiliknya. Selamatkan sama krunya. Nah. Krunya tak kantor tuh nggak tahu nomornya, tidak karena ganti. Iya. Yang penumpang turun itu juga nggak tahu, tahunya kantor ada Jogja. Karena kantor tuh ngurus sama Arfan masih tanya HP. Masa nggak tahu, tak cekisnya kok nggak ngasih. Dan untuk kita jumpa katanya. Dan untuk kru ALS 227 paten sekali. Jadi memang tinggal disimpan barangnya. Ya, barang tertinggal diselamatkan. Alhamdulillah. Ini ada transit enggak 227 katanya. Enggak terus sampai mana ini katanya? Tadi yang terima bukan di saya. Ayo sampai di mana? Kemarin tolong-tolong orang 227 ya. Pak Ketua ngirim apa enggak kemarin? Ngirim. Wah. Wow. Tujuh lagi ini. Tapi kalau turun di Cirebon Palimanan ngambil ke sini enggak mungkin, paling besok suruh dibawa lagi. Tinggal ini mobil kantor enggak ada barang. Iya, yang pasti penumpang juga udah tenang gitu loh Pak Ketua. Sampai mana kamu punya di penumpangnya tadi tanya. Oh Bumi Ayu, ya udah nanti kasih tahu informasinya. Kalau sampai Bumi Ayu ya. Ya enggak ada apa-apa ya. Bumi Ayu. Iya, Bumi Ayu Jogja berarti masih 8 jam kalau lancar. Berarti ini jam 11. 12 berarti jam habis maghrib baru sampai. Itu karo lancar. Ada apa kok miss call lagi? Kok miss call lagi ada apa? Tadi ada miss call kamu. Oh Cumi. Saya teman kamu, ya udah berarti gak ada apa-apa ya. Ya udah, ya. Ya udah orangnya tadi udah saya kasih jawaban. Nah, tanya sampai kamu tolong simpan aja nanti jumpa di Jogja. Ya. Jadi salah pencet kawan ini. Oh, salah pencet. Jadi yang ngangkat siapa tadi nih? Sopir. Nah, itu kena sama sak paket. Oh. Ini sering sak paket kita tidur. Ini sak paket Jogja sama kena. Ya, oh, enggak maksudnya si Fadli Bengkong atau siapa? Nah, pokoknya sopirnya kan kena itu. Wesrah, alhamdulillah barang sudah ketemu dan doa terbaik itu semuanya ya. Sambil menunggu kesiapan bis ALS Nopin 220. Ini kalau bisnya sudah siap tinggal krunya mandi langsung berangkat menuju Kota Medan. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe.
tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman, Horas.